menggandeng produsen minyak goreng PT RNI Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung mendistribusikan 8 ton minyak goreng bersubsidi pada Kamis 7 April siang. Ribuan kilogram minyak goreng curah bersubsidi tersebut diperuntukkan bagi para pedagang pasar tradisional. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung Tri Haryati mengatakan, pembelian oleh para pedagang di bawah koordinasi 16 koordinator pedagang di 32 pasar tradisional. Kepada para pedagang, minyak goreng bersubsidi tersebut dijual dengan harga Rp14.389. Selanjutnya pihaknya akan melakukan pengawasan agar tidak ada pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.000 per kilogram. Hari ini kita ada distribusi minyak goreng dari PT RNI dari Surabaya sebanyak 8.000 kilogram. 8.000 kilogram ini diperuntukkan khusus untuk pedagang pasar yang ada di pasar-pasar di Kabupaten Tulungagung, kurang lebih 32 pasar dan 16 koordinator. Ya, pembagiannya proporsional sesuai dengan pengajuan masing-masing pasar. Sementara itu, salah seorang pedagang, Supriyadi, mengaku saat ini pasokan minyak goreng bersubsidi dari distributor masih terbatas. Dalam sehari, pembelian dibatasi 36 kg. Menurutnya, terbatasnya barang di pasaran juga membuat harga mengalami kenaikan di tingkat eceran. Untuk minyak goreng kualitas standar, rata-rata dijual Rp23.000 per kilogram. Untuk pasokan minyak goreng di pasar itu memang agak sedikit tersendat. Jadi dengan adanya minyak subsidi dari Disperindak ini sedikit agak membantu kami para pedagang yang ada di pasar tradisional. Sebelumnya kesulitan Pak ya untuk mendapatkan minyak goreng? Sangat kesulitan. Kita bahkan dapat minyak goreng yang standarnya lebih tinggi atau harganya lebih tinggi dari yang biasa kita jual di pasar tradisional. Distribusi minyak goreng curah bersubsidi oleh Disperindak Tulungagung kali ini merupakan yang ketujuh kalinya. Distribusi minyak goreng bersubsidi akan terus dilakukan jika dirasa masih dibutuhkan. Dari Tulungagung, Agus Bondan melaporkan.